ini jumlah ormas kita 394.250, baik di tingkat pusat lewat Kemendagri, lewat Kementerian Hukum dan HAM, ada yang lewat Ibu Menlu, ada yang ormasnya di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Silakan orang mau membentuk ormas. Ini 394 itu belum masuk, jam apa itu belum masuk. Itu juga ormas juga, aliansi-aliansi juga. Ini tugas Pak Jaksa Agung mencermati kalau ada ormas yang melakukan aliran sesat. Tapi mayoritas ini adalah keagamaan. Silakan mau programnya dia dakwah tiang RT, silakan. Tapi kalau dia Islam ya harus sesuai Quran dan hadis syariatnya. Kalau agama yang lain sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang ada. Ini tugas Pak Jaksa Agung untuk lewat jamin kayaknya. Nah, tugas kepolisian, tugas Satpol PP kesbangpol nanti kalau ada ormas yang melanggar hukum, mengganggu ketertiban. Nah, kalau ada ormas menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu harus kita ingatkan. Sampai ada yang terpaksa kita bubarkan karena punya agenda untuk merubah Undang-Undang Dasar, untuk merubah Pancasila, mengganggu NKRI dan juga ingin merubah kemajemukan bangsa itu. Jadi sikap siapa kawan, siapa lawan terhadap perorangan, kelompok, golongan yang dia anti Pancasila itu bukan tanggung jawabnya kepolisian dan TNI, tanggung jawab kita semua. Harus berani menentukan sikap siapa kawan, siapa lawan pada perorangan, kelompok, golongan yang dia anti Pancasila, ingin merubah Pancasila, ingin merubah Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Ini saya kira sudah berjalan dengan baik.